Jadi, ini adalah alat hidrogen mask terbaru. Kali ini kita akan belajar mengenai cara pasang dan cara pengaplikasiannya. Untuk di dalam boxnya sendiri terdapat manual booknya, kabel power, adaptor, dan selang oksigen bila dibutuhkan. Lalu ada filter. Setelah itu, kita sambungkan kabel power dengan adaptornya. Pastikan semua terpasang dengan benar. Lalu, kita colokkan ke bagian belakang mesin. Pastikan semua terpasang dengan benar, lalu bisa klik tombol on off-nya untuk menyalakan. Lalu untuk mengisi air, bagian tutup atasnya kita buka dulu. Dan jangan lupa untuk kita masukkan filter ke bagian dua katup yang berwarna hitam itu. Itu bisa diputar ya. Setelah kita pasang filternya, lalu kita bisa isi air dengan maksimum kapasitas air 300 ml. Setelah terisi, kita tutup kembali. Setelah itu kita tekan tombol start. Di sini terlihat dia ada di settingan high level. Lalu kita nyalakan LED-nya. Di sini terlihat high level itu uap yang keluar akan lebih banyak. Lalu kita tekan tombol start lagi untuk pindah ke medium level, di mana uapnya cenderung lebih sedikit dibanding high level tadi. Uap yang keluar ini tidak ada rasa panas atau tidak ada rasa dingin, biasa aja. Lalu kita tekan tombol start lagi, itu muncul di LED, jadi tidak keluar uap apapun, hanya LED-nya saja. Untuk LED di hydrogen mask ini terdapat warna biru, biru merah, dan merah seni. Lalu di bagian belakang terdapat lubang untuk memasang oksigen konektor. Di mana oksigen konektor ini opsional, bisa dipakai bisa tidak. Untuk cara pemasangannya bisa dilihat di video berikut ini. Oksigen konektor bisa dipakai apabila pasien atau customer merasa anggap saat pemakaian hydrogen mask. Bila customer atau pasien merasa tidak ngap, maka tidak diperlukan pemakaian oksigen konektor. Hydrogen mask sendiri mempunyai fungsi untuk menghidrasi kulit, mengecilkan pori-pori, mencerahkan kulit, memperbaiki kondisi kulit, untuk kerutan, untuk membersihkan kulit, dan untuk detoksifikasi kulit. Sekian video tutorial cara pasang untuk alat hydrogen mask. Untuk pengaplikasian pada wajah bisa dilihat pada video terakhir ini ya.